Bagaimana hukum ziarah kubur bagi wanita? Hukum ziarah kubur bagi wanita dilihat bila kubur itu adalah kubur Nabi, sunat dia. Bila kubur itu kubur aulia semacam Wali Songo, sunat dia. Biar kata perempuan, ibu seturut-turut perempuan pergi keluar Batang, masih disuruh oleh agama sunat itu wanita ziarah. Bila ke kubur orang tua dilihat ada dua. Bila kita termasuk orang yang jiwanya tipis, apa itu tipis ya? Gampang sedih, baperan, baik. Nanti bakal mengeluh dan meratap, haram. Maka Nabi ada hadisnya, la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah ke kubur. Maksudnya apa itu? Nah, ini perempuan ziarah ke kubur orang tua, akhirnya ngomong ke orang tuanya nih waktu dia ya ziarah. Mah, pas udah gak ada mama, payah, mah makan juga susah, abang kurang open, jadi hidup. Jadi ngeluh, akhirnya dia nangis, meratap, kayak gak ada Allah. Ini dilaknat. Yang model begini, kalau ibu sudah enggak, udah biasa doa ini karena sayang sama orang tua, apalagi kita orang anaknya orang tua perempuan semua atau satu doang perempuan, kagak ada yang ngurus kuburannya kalau enggak diparanin, ampe kuburannya tinggi. Nah ini mau ziarah, jangan enggak ziarah, kecuali kita bakal meratap. Batasi itu, kalau kita bakal meratap di sana haram. Kalau enggak meratap, enggak apa-apa. Silakan saja. Biasanya model begini udah lama, ya kan? Udah sekian tahun kita ziarah. Jadi ya, kita hanya ngunjukin ini makam kong lo, ini nyai lo, gitu sama anaknya. Ini nih yang kontrakan tiap bulan diambilin sama mama tuh, dari ini keberkahannya hebat amalan kong dan nyai lo. Ini kamu juga harus punya amalan kayak dia ibadahnya. Kan enggak ada sedih di hati, enggak ada meratap. Kalau begitu tuh boleh perempuan, enggak dilarang. Jadi ada dilihat kenapa Nabi melaknat perempuan ziarah kubur, penyebabnya meratap. Kalau sudah enggak meratap kita kuat, boleh. Kalau ke wali sun, ke Nabi apalagi. Nabi silakan ziarah ibu ke Nabi, ke Madinah ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, begitu, enggak apa-apa. Bagaimana kalau dari rumah? Ya, dari rumah bagus, begitu. Tapi tidak mutlak agama ini disebut rahmatan lil alamin. Kalau kita, yuk kakak-kakak kita aja tiap Jumat pergi ke kuburan, open nama kuburan baba amanya, ya kita kirim doa dari rumah. Jadi ada yang ngirim parcel, ada yang datang, kan begitu. Kalau enggak ada muanya, ya kita datang. Begitulah terkait dengan ziarah wanita. Dijelaskan oleh Sayyid Ahmad bin Abi Segaf di dalam kitabnya Tarsyihul Mustafidin, syarah daripada Fathul Ma'in terkait hukum ziarah wanita di kubur berbeda-beda. Begitu. Wallahu a'lam. Sedang haid. Bagaimana perempuan sedang haid? Sebetulnya bukan di ziarahnya, tapi di bacaannya. Artinya identik kalau ada kiai melarang lagi haid, karena biasanya kalau ziarah kubur baca yas. Sebetulnya kalau kita faham ngaji mengerti kok. Artinya ya waktu baca yasin ya kita diam saja, baca solawat ke. Nanti tuh waktu solawat, waktu doa kita doakan begitu. Enggak apa-apa.
orang ziarah, kecuali kuburan itu adanya di dalam masjid seperti luar batang. Ini kan karena di dalam, tapi ibu ziarah dari luar kan boleh. Apalagi dari depannya tuh di tempat Indomie pakai telur tuh. Gitu. Lakinya yang di dalam. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Ah, ya silakan. Ziarah ke wali itu sunat hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Kamis asar itu ziarah ke Uhud. Ada 70 waliullah wafat di Uhud. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abdullah bin Jahash, ada Sayyidina Musa bin Umar dan masih banyak. Kalau Jumat pagi ziarah ke Baqi. Lebih dari 10.000 sahabat Nabi dikubur di Baqi. Sahabat Nabi ini terpencar di mana-mana. Di Mesir saja ada 10.000 sahabat. Doain ini biar kita ketemu titik terang, biar cepat. Mau ke Mesir cuman masih gonjang-ganjing. Bisa enggak ke Humaisaro? Humaisaro itu nama kampung, nama padang di Mesir dari pusat Kairo, dari Jakarta 18 jam maraninya. Dari Jakarta, ibarat Jakarta tuh dari Kaironya 18 jam. Itulah yang punya amalan Hizib Nasor, Hizib Bahar, Syekh Abul Hasan Syadzili. Kalau baca Dalail ada namanya. Itu makamnya di Mesir dekat Sudan. 18 jam dari Kairo. Kalau yang punya Dalail 18 jam dari Indonesia dengan pesawat terbang. Dengan pesawat terbang yang punya Dalail Imam Jazuli, makamnya dari Cengkareng menuju negerinya 18 jam pakai pesawat terbang. Dari sini ke Arab 9 jam, dari Arab ke Maroko 9 jam lagi. Makamnya di Maroko. Kalau ziarah ke Maroko itu kurang lebih sejam setengah nyampe Barcelona dan Madrid. Spanyol. Nyampe Spanyol lewat kereta bawah tanah. Itu begitu. Ibu kotanya Rabat, ibu kota Maghrib. Kita suka ziarah ke Maulana Maghribi. Maghribi itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Maroko. Di Indonesia ada 9 wali dari Maroko, namanya Maulana Maghribi. Maulana Maghribi yang dari Maroko aja. Dari Maroko ada yang di Pandeglang 1, Maulana Maghribi. Udah diziarahin tuh oleh teman majelis. Ada di Parang Teritis 1, naik juga ke atas Parang Teritis, Maulana Maghribi. Ada juga di Gresik, Maulana Maghribi. Banyak. Ada 9. Sebetulnya bukan satu orang kuburannya 9. Kiai dari Maroko. Begitu. Maulana Maghribi itu kiai dari Maroko. Begitu. Indonesia itu lulus ke Maroko. Itu begitu. Wali-wali Allah. Kalau di Mesir, sahabat Nabi doang ada 10.000 lebih yang makamnya di Mesir. Di Provinsi Banha ada 4.000 di satu kuburan, satu komplek tanah kusirnya doang ada 70 sahabat yang ikut perang Badar di situ doang. Banyak wali-wali Allah tuh, banyak wali-wali Allah, banyak. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani adanya di Baghdad, Imam Rifai adanya di Baghdad, Abu Hanifah di Baghdad, Al-Haddad di Tarim, namanya Zambal, nama tempat kuburannya kalau kita orang tanah kusir, Zambal namanya. Itu begitu. Ini wali belakangan, Mesir jauh lebih tua. Jadi ini mereka-mereka penyebar-penyebar Islam dengan sejarah yang amat sangat luar biasa. Imam Rifa itu
makamnya di Baghdad. Imam Rifai waktu ziarah ke Rasulullah belum kaya begini, artinya masih belum kerajaan Saudi, masih Turki Utsmani. Waktu ziarah dia bilang, ya Rasulullah, dengan bahasa Arab tentu, kita Indonesiakannya begini, ya Rasulullah, saya ini dari Baghdad kemari ini jauh jalan kaki, saya pengen banget bukan dijawab salam saya ini, tapi saya pengen cium tangan kau bolak-balik. Kalau saya diizinkan dapat cium tangan, rasanya bahagia banget. Belum dikurung kayak begini kubur Nabi, itu dari kuburan keluar tangan bercahaya. Orang pada nangis saat itu. Cium tangan Imam Ahmad Rifai, tangannya Rasulullah. Dan itu disaksikan ribuan kaum muslim, karena yang jarang gak pernah sepi kan. Gitu. Cium. Kata Syekh Ahmad Rifai, terima kasih Rasul, sudah cukup. Tangan itu masuk lagi. Dilihat bukan satu dua, ribuan orang. Yang kayak begini makamnya di Baghdad. Makamnya di Baghdad begitu gitu, macam-macam ada namanya di Dalail Ahmad Rifai. Ini aulia Allah, karomah namanya, kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya tuh begitu, macam-macam namanya karomah. Di Al-Quran ada namanya Siti Maryam. Karomahnya di kamarnya selalu ada makanan, enggak tahu siapa yang naruh. Itu namanya karomatul aulia. Perempuan pun bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Ibu-ibu nih bisa jadi wali. Begitu. Ah, benaran. Enggak. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Begitu, asal ibu rapi kehidupannya. Kalau ibu pengen anak keturunannya jadi ulama, enggak anak cucu, enggak cucu, cicit. Yang penting jangan tinggal baca dalail. Rumusnya itu. Kalau enggak tinggal baca dalail, enggak anaknya, cucunya. Itu pasti. Itulah dalail. Amalannya dalailul khairat. Emang begitu di antara khasiatnya, enggak bakalan enggak. Mesti begitu. Itulah amalannya yang harus dibaca-baca. Begitu. Wis enggak bakalan enggak. Dalail saja. Emang begitu. Barakah. Wallahu a'lam. Sudah Ayah, tadi tentang mandi haid ya. Nah, itu untuk baca Quran gimana boleh? Apanya? Kan udah dijelasin waktu itu enggak boleh baca, kan dengar boleh. Quran doang. Kan orang bacaan tuh bukan Quran doang, jangan dibikin susah hidup. Yang dilarang baca Quran. Baca solawat boleh, baca ratibul haddad boleh. Baca wirdulati, banyaklah doa-doa. Sabrak dalam Islam. Jadi jangan dibikin susah, boleh aja. Ya waktu itu lagi belajar, pakai kan ujian, terus baca Quran, katanya boleh yang pakai lakinya gitu. Iya, jadi ngelihat doang. Baca tuh pakai mulut. Mau Latin, mau Arab, menggunakan mulut. Baca nih enggak boleh. Kalau mungkin kalau sekolah rada susah, sebetulnya bisa dimengerti sama gurunya. Begitu mengerti. Jadi lagi men jangan baca Quran, bisa banyak. Kalau di antara di sini ada guru-guru Quran lalu pengen ngajar Quran lagi men nih, bagaimana caranya? Maju aja ke saya, nanti saya ajarin banyak cara. Dari dulu enggak pernah kebingungan ulama-ulama Islam. Lagi men, enggak ada yang stres. Mereka banyak punya ajaran. Bisa
Dosen aja nih, dosen di kampus. Banyak jamaah saya yang jadi dosen di kampus. Males ngajar, ngasih tugas sama mahasiswanya. Padahal dia males. Gitu. Bisa. Tuh males. Apalagi ini lagi men. Banyak. Bisa ngajarin sholawat. Bisa praktek ibadah. Masih banyak. Amalan masih banyak. Jangan takut. Banyak kok. Cuman ingat Quran tuh ama ba'a aba'a bukan Quran. Tuh namanya huruf hijaiyah. Kita harus tahu mana Quran, mana bukan. Boleh kita. Babalu, babalu, buta. Babalu, buta. Boleh. Begitu. Boleh. Boleh. Enggak. Boleh aja. Iya, enggak apa-apa. Gitu. Boleh. Jadi banyak cara. Jangan bingung. Islam ini agama yang kaya solusi. Jangan kita nabrak-nabrak yang dilarang. Jadi enggak usah bingung. Apa yang dibingungin boleh ditanya. Kenapa kami adakan kajian dengan bertanya agar supaya terpenuhi kebutuhan ibu-ibu dan moga saya bisa bantu jawab. Yang enggak bisa bantu ya saya bakal jawab wallahu a'lam. Begitu wallahu a'lam. Baik, sama-sama. Sudah? Baik, kita baca Fatihah. Ini